Pembangunan chatbot WhatsApp bagi memerangi berita palsu di platform berkenaan sedang dalam fasa terakhir pembinaan dan akan dilancarkan dalam masa seminggu lagi, kata Menteri Komunikasi Fahmi Fadil. Rang undang-undang terperinci berhubung penubuhan Suruhanjaya Pekerja Gig akan dibentangkan pada sidang Parlimen Julai ini. Jalan menghubungkan Kota Kinabalu, Keningau, Tenom tidak dapat dilalui buat masa ini. Susulan kejadian cerun runtuh di Kampung Togudon, Penampang. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.